السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الفضيل أدين دي بنروسي سمو لتنكو سسوراو Muslimin muslimat, sidang jemaah yang dihormati lagi dikasih sekalian. Setelah kita menyambut haji dan juga ibadat korban, kita akan meninggalkan Zulhijjah dan kita akan bertemu dengan bulan Muharram, di mana di bulan Muharram antara peristiwa yang sangat besar yang diceritakan oleh ulama-ulama iaitulah kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke kota Madinah. Untuk maklumat kepada kita, ketika usia Nabi 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Maka adalah orang yang tanya, mengapa dipilih Nabi Muhammad ketika usia 40 tahun? Tak pilih umur 30, tak pilih umur 35, dipilih umur 40 tahun. Ulama kata, umur 40 tahun ni umur yang sangat matang kepada seorang lelaki untuk menjadi seorang pemimpin. Maka usia 40 tahun diangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, maka Nabi melaksanakan amanah yang sangat penting yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Aku tak hantar Muhammad kepada kamu, kata Allah, kecuali cerita hal baik tentang syurga dan memberi ancaman tentang azab api neraka. Cerita bak syurga ni cerita ajak rakyat melakukan kebaikan supaya diterima oleh Allah amal yang soleh dan diletakkan oleh Allah di tempat yang baik pada hari akhir. Dan cerita keburukan neraka menceritakan cegahan-cegahan daripada Allah supaya kita selamat bila bertemu Allah pada hari akhir. Dua perkara ni bukan senang. Ajak orang buat baik, cegah kemungkaran, tidak senang. Di sana menghadapi ujian yang sangat besar. Kalau kita baca sejarah, ada di antara nabi-nabi yang kena bunuh kerana ajak orang buat baik. Ajak buat benda baik pun dianggap salah oleh setengah masyarakat. Nabi Zakaria dibelah kepala dengan gergaji. Nabi Yahya disembelih oleh seorang raja yang zalim. Ada nabi yang masuk penjara seperti Nabi Yusuf.
macam-macam ujian yang dikenakan oleh Allah kepada Nabi-Nabi. Atas asas dua perkara, ajak orang buat baik dan mencegah kemungkaran di atas pemimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka Nabi mulai berdakwah secara terbuka kepada orang-orang Mekah. Kalau kita baca sejarah, yang ikut belakang Nabi hanya tiga orang saja. Seorang orang tua, nama dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang perempuan, nama dia Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan seorang anak muda, nama dia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini tiga orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa itu orang Mekah kufur kepada Allah. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang ada lepas pada itu, masing-masing kufur lagi kepada Allah. Sayyidina Umar kufur lagi. Ramai lagi hak kafir pada masa itu. Hak ikut Nabi hanya tiga orang sahaja yang saya sebut nama. Tetapi Nabi Muhammad seorang yang sangat istiqamah. Walaupun mengajar agama tak ada sambutan. Hari ini mengajar orang tak ikut, esok mengajar lagi. Minggu ni orang tak dengar, minggu depan mengajar lagi. Bulan ni orang tak patuh, bulan depan mengajar lagi. Sehingga hampir 10 tahun, orang Mekah beriman kepada Allah jumlah hampir 300 orang. Daripada 3 orang, meningkat kepada jumlah 300 orang kerana istiqamahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nak jadi pendakwah, dia kena istiqamah. Tak boleh ajak orang sekali, orang tak mari, dia putus asa, tak boleh. Nabi Muhammad istiqamah. Nabi Nuh 950 tahun. Yang ikut Nabi Nuh 80 orang. Nasib baik zaman Nabi Nuh tak ada pilihan raya. Kalau ada barangkali Nabi Nuh hilang deposit. 80 orang ikut 950 tahun. Nabi Muhammad 10 tahun. 300 orang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca sejarah, mereka awal Nabi menyatakan Islam di Mekah. Masa tu orang Mekah tak peduli ke Nabi. Orang Mekah dia tahu Muhammad bawa ajaran baru, bercanggah dengan ajaran datuk nenek moyang mereka, tahu. Tapi mereka lok ke Nabi. Pasal apa mereka lok ke Nabi? Yang pertama, kerana hak ikut Nabi ni orang-orang susah. Hak ikut Nabi orang tak ada pengaruh. Hak ikut Nabi orang yang tak ada pengalaman. Sehingga pemimpin Quraisy kata, ikut pandai Muhammad lah nak mengajar sampai pukul berapa. Kalau dia letih, dia berhenti sendiri. Tak membawa ancaman kepada kerajaan Mekah. Bila jumlahnya makin ramai, maka pemimpin Mekah tak sedap nak duduk. Sehingga mereka berkata, kalau kita lock lama-lama, kau ramai orang ikut Muhammad. Tak boleh kita lock lama-lama. Kita kena buat sesuatu supaya orang tak ramai ikut Muhammad masa yang akan datang. Mereka mulai menyedari orang ikut Nabi makin ramai. Maka dihantar 4 rombongan mari temu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak pujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan yang pertama mari, wahai Muhammad, kamu kata Allah Ta'ala ni Tuhanmu. Bapak saudaramu Abu Lahab kata berhala tu Tuhan dia. Mengapa kita berkelahi sama anak beranak? Dek bala hak akidah ni bukan orang lain. Anak beranak kena antara satu sama lain. Lalu Nabi tanya, dah nak buat lagu mana supaya kita tak bala? Lalu mereka cadang, 2 tahun yang pertama kita sembuh Allah Ta'ala mereka. Mu sembuh Allah Ta'ala, kami pun sembuh Allah Ta'ala. Masuk tahun ketiga, tahun keempat, kita pakat pula ramai-ramai semua berhala. Masuk tahun kelima, tahun keenam, kita tukar sembah Allah Ta'ala pula.
kita main tukar agama baru ada perpaduan. Samalah macam tempat kita. Aidilfitri sambut ramai-ramai. Deepavali sambut ramai-ramai. Hari Pusang sambut ramai-ramai. Krismas sambut ramai-ramai. Dah sabduli ke agama. Kerana kita nak cari perpaduan. Allah turunkan ayat. Kul ya ayyuhal kafir. Beritahu kepada mereka, wahai Muhammad. Lakum dinukum waliyadi. Untuk kamu, agama kamu. Untuk kami, agama kami. Islam suruh kita berpadu. Islam tak izin kita berpecah. Tapi syarat berpadu tak boleh kerana kita nak berpadu, kita tak ikut ajaran agama. Kerana berpadu sangat, ikut Kristian pun tak apa. Ikut penjajah pun tak apa. Ikut Buddha pun tak apa. Ikut Hindu pun tak apa. Maka tak boleh. Maka Nabi tolak cadangan perpaduan yang dibawa oleh orang-orang musyrikin peringkat yang pertama. Lepas mereka tak berjaya pujuk Nabi, dihantar pula kumpulan yang kedua. Mari pujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan yang kedua ni dia dah ingat Nabi berjuang kerana kebenaran. Dia dah ingat Nabi bersarah, Nabi mengajar setiap malam. Kerana Nabi itu mencari habuan dunia. Mari bawa tawaran. Wahai Muhammad, kalau nak jadi raja, kami akan tabal kamu jadi raja merentah negeri kau. Bukan tawaran MPKK ni. Tawaran jadi raja. Tapi tak boleh merentah dengan cara Islam. Ataupun Muhammad mu nak harta banyak. Oleh kerana mu miskin, gembala, kambing, hartanya tak ada. Maka mu berjuang kerana nak harta. Kami sanggup beri harta kepadamu, kutip harta orang kaya, beri kamu. Tapi dengan syarat, mu diam tak cakap agama lepas pada ni. Ataupun Muhammad mu rasa nak orang puan. Kami sanggup cari hak paling comel di semenanjung Arab. Lepas boleh kamu, mu dah sah cakap apa. Ataupun mu ada penyakit, wahai Muhammad. Kami sanggup cari tabib untuk berubat penyakitmu. Tapi kalau sembuh, mu jangan bising. Dah sah cakap bahawa agama. Mari tahu kebenaran macam-macam kepada Nabi SAW. Nabi jawab dengan tegas. Bahawa Nabi tak terima kebenaran. Kerana perjuangan Nabi ni nak menegakkan agama. Iqamatuddin wasya satu duniawi. Untuk menegakkan agama dan politik di atas dunia dengan ditadbir oleh agama. Maka Nabi tolak tawaran-tawaran yang diberi oleh orang-orang musyrikin. Dan tawaran inilah yang digunakan di akhir zaman untuk menutup mulut-mulut orang agama jangan bercakap benar di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menok jawatan 20,000 sebulan, kita boleh beri. Tapi kalau aku luluh lesen judi, mu jangan kata apa. Kalau aku luluh lesen arak, mu jangan kata apa. Kalau aku buka tempat yang tak baik, mu jangan kata apa. Maka ramalah orang-orang alim yang tumbang. Dengan tawaran, Islam tak tertegak pun tak apa. Yang penting, kamu dapat harta benda. Ini tawaran yang diberi kepada Nabi SAW. Nabi tolak. Kemudian dihantar kumpulan yang ketiga, mari pujuk Nabi. Yang ketiga ni dipimpin oleh bapa saudara Nabi, Abu Talib. Nabi ni ada beberapa orang bapa saudara. Abu Talib ni bapa saudara yang tak mengucap syahadah. Tapi dia baik dengan Nabi SAW. Tolong Nabi, Nabi sayang Abu Talib. Jasa Abu Talib ni sangat besar kepada Nabi SAW. Masa ayah Nabi wafat, Abdullah, mak Nabi Siti Aminah wafat, orang pelihara Nabi adalah Abu Talib. Masa Toki dia wafat, orang pelihara Nabi adalah Abu Talib. Dan Abu Talib ni dia jaga Nabi dengan sebaik mungkin. Zaman Abu Talib hidup,
orang kafir tak boleh sentuh batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab, ikut Abu Sufyan, nak buat macam-macam ke Nabi. Tapi malu ke Abu Talib. Sebab Abu Talib orang berpengaruh di kota Mekah. Diberi amaran kepada orang Mekah. Selagi aku masih ada, jangan sentuh batang tubuh anak saudara aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak inilah yang orang Mekah boleh beriman 300. Kerana Nabi dijaga oleh Abu Talib. Orang tak berani nak buat apa-apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib mari jumpa Nabi. Wahai anak saudaraku Muhammad. Aku dengar riuh di Mekah orang cerita bakmu. Kalau setakat dia cerita saja, tak apa lagi. Aku bimbang dia bahamu, wahai Muhammad. Orang Mekah ni kalau dah dia marah, dia boleh buat macam-macam. Aku bimbang dia khianat kepadamu. Maka atas nama bapak saudara, aku nasihat kamu jangan kuat sangat mengajar agama orang marah, wahai Muhammad. Kau nak mengajar apa, mengajar tekoh-tekoh tertentu saja. Malam ni 10 Sa'ban ke, musim maulud ke, ngajarlah 3-4 kali setahun. Kalau hari-hari duduk kuliah agama, pagi cerita agama, tengah hari cerita agama, malam cerita agama, orang marah, wahai Muhammad. Aku royak atas nama bapak saudara. Nabi jawab dengan tegas. Wallahi ya ammi. Law wadu'u syamsa fi yabin. Wal qamara fi yassar. Ala an atruka hazal amr. Ma taraktuhu. Demi Allah, wahai bapak saudara yang aku kasih. Kalau mereka berjaya letak matahari di tangan kanan, ataupun bulan di tangan kiri. Bukan benda kecil, matahari dan bulan. Ataupun aku mati dibunuh kerananya. Demi Allah, aku tak tinggal kerja Islam. Inilah istiqamahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ambil pengajaran. Susah macam mana pun jangan tinggal Islam. Ada masalah macam mana pun jangan lari pada perjuangan. Hadaplah masalah dengan penuh kesabaran. Nabi tolak cadangan pak saudara dia, walaupun dia kasih, walaupun dia sayang. Sebab Nabi anggap agama tu lebih tinggi daripada segala-gala. Kita kena tahu agama lebih tinggi pun segala-gala. Perintah Allah dengan mu'ayyah. Perintah Allah yang sangat besar. Perintah Allah adalah perintah kerajaan. Maka perintah Allah lebih besar daripada segala-gala. Lepas 3 kali pujuk Nabi tak jadi apa, dihantar satu kumpulan yang keempat, kumpulan yang besar. Kumpulan yang keempat ni terdiri daripada orang-orang yang pandai berdebat. Pandai bercakap, pandai berdebat, pandai berhujah. Nak mari berhujah dengan Nabi Muhammad berkaitan dengan agama dan macam-macam isu. Marilah kumpulan ni jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku perdebatan yang sangat sengit. Dan debat mereka disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Debat mereka disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Walaqad sarrafna linnasi fi hadhal Quran. Min kulli mathal. Fa'aba aksarun nasi illa kufura. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana. من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء فلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula suratul isra juzuk subhanallazi asra bi abdihi layla. Bila mereka mari dak mereka buka mulut, Nabi sarah dulu. Nabi kata kita kena ikut Islam, sembahyang kena ikut Islam,
ibadat rumah tangga, apa benda sekalipun tak boleh pakai peraturan lain. Kena pakai peraturan Islam. Lalu mereka jawab, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Wahai Muhammad, kalau kamu boleh beri parit-parit tali air, kami ikut Islam, wahai Muhammad. Kami, Nabi ingat nak debat bab agama. Rupanya buat tawaran kebenaran. Kalau mung tu boleh beri parit tali air. Oleh kerana negeri Mekah, negeri panah. Nabi Ibrahim kata, wadin ghairi dhi zira'in, lembah tak ada tanaman. Air tak ada kecuali telaga Zamzam. Kalau mung boleh beri parit tali air, tak payah mikir panjang, kami sokong Islam, wahai Muhammad. Nabi tu jawab. Nabi kata, kalau boleh parit tali air, sokong Islam sungguh ke? Wahai Muhammad, kalau boleh parit tali air pun kami tak muh lagi. Kami nak pula kebun anggur, nak pula kebun kurma. Sebab Mekah ni, tanah dia tak tumbuh pokok kayu. Kering kontang, batunya pejal, tak ada air. Hak banyak lening, luar daripada Mekah, hak mari. Kalau mung boleh beri pokok ni, anggur kurma ni, kami masuk Islam. Nabi kata, kalau boleh sungguh masuk Islam ke tidak. Kami nak pula yang ketiga. Yang ketiga kami nak suruh membawa Allah Ta'ala duk cokoh depan. Dan malaikat mari catuk depan. Nak kelih Allah dan malaikat tu rupa lagu mana. Dia ingat Allah Ta'ala ni macam Tuhan mereka berhala. Hak boleh dia bentuk, hak boleh kena kepok kepala. Dia ingat Allah Ta'ala macam tu. Nabi layang lagi. Nabi kata kalau Tuhan mari sungguh, lagu mana? Nabi nak kelih ke dia. Wahai Muhammad, kami nak yang keempat pula. Kami nak tengok langit jatuh atas kepala sekeping-sekeping. Menandakan ajaran kami tak betul. Mengapa Allah Ta'ala tak turun bala atas kepala kami? Nak tengok bala dulu. Nabi kata jangan cakap so. Dan turun bala daripada Allah tak sangka kita. Kami nak pula yang kelima. Kami nak tengok kamu ada istana yang besar. Kalau setara ninglah kedudukan kamu, macam mana kami nak ikut Islam? Hartanya tak ada penggembala kami. Serba-serbi kekurangan. Kalau mu ada istana, kami sokong mu. Ataupun wahai Muhammad yang keenam, kami nak tengok kamu naik ke langit. Lepas mu naik ke langit, waktu turun daripada langit kita. Hak kami boleh baca, hak kami boleh pegang, hak kami boleh jamah. Kami akan beriman. Sedang Nabi dialog, Allah Ta'ala tegur Nabi. Kul subhana rabbi. Hal kuntu illa basyarar rasulah. Beritahu kepada mereka, wahai Muhammad. Mu Nabi utusan Allah bukan membawa kebendaan kepada manusia. Mari nak lawan Nabi berdebat bab kebendaan. Habis tak jaya mereka. Bila pak kumpulan pujuk Nabi tak berjaya, maka mulalah Abu Jahal, Abu Lahab nak main kasar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat pertama pujuk lagi. Ajak bincang, ajak bahas, ajak debat. Gagal untuk mematuhkan kerja Nabi menegakkan Islam. Lalu mereka merancang, Muhammad dan orang Islam tak boleh kita pujuk, kita kena guna kekerasan. Maka bermulalah buat kekerasan kepada orang Islam. Orang hak mula-mula kena bunuh zaman Nabi, ada seorang Muslimah. Muslimah hak mula-mula mati syahid zaman Nabi. Sayyidatina Sumayyah mati ditikam oleh Abu Jahal kerana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami dia Yasir, anak dia Ammar juga menghadapi ujian kerana sekeluarga ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula saat itulah ada orang Islam yang kena bunuh. Ada orang Islam yang kena hina. Ada sahabat yang pergi ke pasar nak beli makanan, tak dijual makanan kerana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun makanan tu mahal, kita masih boleh beli. Zaman Nabi
ekonomi dipegang oleh orang yang bukan Islam. Ambil keputusan tak jual makanan kepada orang Islam. Maka ramailah sahabat bagi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, marilah kita pindah ke tempat lain. Duk Mekah ni bukan setakat kita nak ibadat. Duk Mekah ni siapa makan minum pun payah. Mari kita pindah tempat lain. Nabi kita sabar. Sekarang dah sampai lagi wahyu daripada Allah. Apa keadaan pun kita kena sabar. Ada seorang sahabat. Nama dia Khabbab bin Arq. Khabbab bin Arq ni dia hamba abdi. Tuang diseksa macam-macam. Hamba abdi Bilal bin Rabah juga hamba abdi. Tapi Bilal bin Rabah ni ditahan langsung. Tuang dia tanang sekerak pinggang. Ambil besi panah, letak atas belakang. Kulit Bilal hak berbangsa negro, hak hitam, tukar jadi putih kena besi panah. Tapi dia tak lari daripada Islam. Adapun Khabbab bin Arq tak tahan siapa. Dia mari temu Nabi SAW. Ya Rasulullah, setahu saya doa Nabi-Nabi Tuhan tak tolong. Pasal apa Nabi tak berdoa biar Islam menang serta-merta? Tak tahan dah Rasulullah. Doalah biar menang selalu. Biar orang kafir tu mampu belaka, wahai Rasulullah. Merah muka Nabi SAW. Nabi kata, wahai Khabbab, awak seorang yang gopoh, tak tahan sabar. Awak tak kena macam umat zaman dulu. Umat zaman dulu ada di belah kepala dan gergaji. Tubuh terbelah dua. Ada tubuh yang disikat daripada sikat besi. Keluar darah, keluar daging. Macam gerak tu sikat tubuh. Keluar darah, keluar daging. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiati. Mati dan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam. Hak tu minta pindah, hak tu cadang macam-macam. Nabi kata sabar. Sekarang tak sampai lagi wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Selang beberapa lama, Nabi melakukan hijrah yang pertama. Hijrah Nabi yang pertama adalah ke kota Taif. Bukan pergi ke Madinah lagi. Mula-mula Nabi pergi ke Taif. Nak ajak orang Taif beriman kepada Allah. Oleh kerana orang Mekah ni babi berdoa lalu, kita ajak orang Taif pula. Taif ni ada pendapat mengatakan bahawa kawasan orang kaya, kawasan orang senang. Kalau kita gak Putrajaya lah bakal ni, kawasan orang kaya. Nabi pergi ke Taif. Ajak orang Taif beriman kepada Allah. Cerita bak Islam, cerita bak dosa pahala. Cerita syurga neraka. Perkenalkan diri dia Nabi Muhammad yang diutuskan oleh Allah. Nabi harap orang Taif akan ikut dia. Tiba-tiba orang Taif jawab kepada Nabi. Wahai Muhammad, tak ada orang lain ke yang layaknya Nabi selain daripada kamu. Kalau Allah Ta'ala nak lantik Nabi, kami lebih layak daripada kamu. Kerana kami ada harta, ada segala-gala. Sedih Nabi Muhammad SAW. Cuba kita bayar. Kita pergi ngajar cerita ke orang. Orang pelekeh kita. Orang pelekeh, orang kata macam-macam. Menangis Nabi Muhammad. Bukan setakat dia pelekeh Nabi, dia upah anak-anak muda ni. Ambil batu, ambil kayu, pelekong kepada Nabi SAW. Sampai patah gigi Nabi, darah mengalir sampai ketemu. Ada pendapat kata, darah Nabi tidak menitik tapi darah mengalir. Kalau darah tu menitik, darah tak banyak. Tak menitik. Tapi kalau darah tu mengalir, banyak. Penuh kasut Nabi SAW. Angkat tangan mengadu kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya aku pada hari ini. Tengah berdoa, malaikat mari. Malaikat kata, ya Muhammad, doa kamu didengar oleh Allah. Allah hantar aku sekarang nak tolongmu. Benda apa mulut suruh aku buat?
Kamu nak suruh aku akak Bukit Hafsa ni, rembah atas kepala mereka. Kalau kamu nak suruh aku akak, aku akak sekarang rembah atas kepala mereka. Malaikat tahu. Nabi kata, wahai malaikat, jangan. Mereka menentang aku kerana mereka tak faham. Ini sabarnya Nabi. Kita kalau malaikat mari tanya, kita royak belaka. Mungi ambil Bukit Suara ni, merembah atas kepala dia. Mungi ambil Bukit Bauk yang tinggi ni, merembah atas kepala, biarnya mapuh belaka. Nabi kata, jangan wahai malaikat. Mereka ni tak faham. InsyaAllah mereka beriman satu hari nanti. Dan memang tahun 9 Hijrah, anak-anak muda yang lontar batu kepada Nabi, tahun 9 Hijrah, mereka mengucap dua kalimah syahadah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan seorang Nabi, pandangan yang jauh. Pasal tu seorang pendakwah, dia kena sabar, dia kena berdoa, dia kena istiqamah. Ada orang 40 tahun, 40 tahun lawan kita. Hari ini tiba-tiba dia menjadi penyokong yang kuat kepada kita. Kenapa? Dia beri hidayah oleh Allah. Dia beri ilmu oleh Allah. Dia mulai memahami Islam sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Kemudian Nabi balik semula ke Mekah. Setelah orang Taif tak terima Nabi. Siapa di Mekah? Kalau kita baca sejarah, bulan paling orang Mekah takut sekali, bulan Zulhijjah. Pasal apa orang Mekah takut bulan Zulhijjah? Kerana bulan Zulhijjah ni musim haji. Orang luar daripada Mekah mari ke Mekah tu nak haji. Untuk maklumat kita, orang Mekah ni walaupun kafir, haji tak tinggal. Kafir tapi haji. Kerana haji ni ibadat yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lepas Nabi Ibrahim wafat, haji itu tetap dilaksanakan. Tetapi dilaksanakan cara jahiliah. Haji cara jahiliah itu macam mana? Yang pertama, orang lelaki tawaf telanjang pada waktu siang. Orang perempuan tawaf telanjang pada waktu malam. Korban sembelih binatang ternakan. Darah lomba kepada berhala letak dekat Kaabah. Ini haji dan korban cara jahiliah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk musim haji, ramalah orang luar mari nak buat kerja haji. Masa ni pemimpin Mekah takut. Takut tu kenapa? Takut orang luar tu mari temu Nabi terima Islam. Pasal Nabi ni al-amin, orang yang baik. Orang jujur, orang amanah, orang tak cakap lawak. Orang suka tolong orang. Orang kau dengar Nabi cakap mudah terima Islam. Abu Jahal kata, kalulah orang luar mari temu Muhammad, diwak balik Islam ke tempat mereka, punahlah kita. Maka dibuat kawalan supaya orang luar tak jumpa Nabi SAW. Ada pendapat mengatakan bahawa 5 lorong nak masuk ke Mekah dikawal. Lorong ni Abu Jahal jaga, lorong ni Abu Sufyan jaga, lorong ni Abu Lahab jaga, lorong ni Abul Aswad jaga, lorong ni Abul Bakhtari jaga. Hak nama Abu tu jahat belaka sama dulu. Duk jaga ke lorong. Bila orang luar nak masuk ke Mekah, mereka tahu. Mereka tahu. Beri amaran kepada orang luar. Masuk ke Mekah boleh, jangan temu Muhammad. Muhammad orang gila. Muhammad tak berapa sara. Muhammad ada sihir. Muhammad ada penyakit. Siapa orang luar ni takut belaka? Lepas haji, masing-masing habis pakat balik belaka. Kerana Muhammad dianggap orang paling bahaya. Tiba-tiba datang orang-orang Madinah. Orang Madinah hati lebih lembut nak banding Arab negara lain. Orang Madinah mari. Pak saudara Nabi Abu Lahab tahan orang Madinah. Nak masuk Mekah boleh. Jangan temu dengan Muhammad. Muhammad ni bukan orang lain, anak saudara saya. Dia gila. Dia tak tu. Ahli sihir. Ada penyakit macam-macam. Orang Madinah ni pula dia mikir panjang. Hak dia dengar tu dapat. Tapi dia nak tengok sendiri orang Muhammad tu lagu mana. Dapat hak mu cerita tu kami dengar.
Tapi kami nak kelih dengan mata lendai kami sendiri. Muhammad Torah setara mana? Mu kata jahat, mu kata gila, nak tengok setara mana. Contoh yang terbaik orang Madinah ni, kita jangan mudah dengar cerita hak buka-buka. Ni mari WhatsApp cerita, caya selalu. Mari Facebook cerita, caya selalu. Dengar TV royak, caya selalu. Tak ada maklumat sebenar, hak belum kita dapat. Hak inilah yang orang Madinah masuk ke Mekah, cari Nabi. Orang Madinah masuk, tanya pada orang ramai. Aina Muhammad, Aina Muhammad, Aina Muhammad. Di mana Muhammad? Aina Muhammad? Allazi yusamma majnun. Ya orang panggil gila tu mana dia? Mana Muhammad? Masa tu Nabi pakai jubah putih. Baca Quran. Bersandar di satu tiang. Oleh kerana orang tuduh Nabi ini macam-macam. Nabi duduk jauh pada orang. Duduk berihak seorang diri. Orang kata macam-macam ke Nabi. Lalu orang Mekah tunjuk. Hadza rajulun abyad. Itu dia lelaki hak baju putih. Itulah Muhammad. Hadza rajulun abyad. Cerita pendengar Madinah. Tu, mu tengok tu. Hak baju putih tu. Itulah Muhammad. Orang Madinah, rombongan dia. Mari jalan senyap-senyap duduk belakang Nabi. Dia dah buat bising. Pasal orang kata orang gila. Buat bising, nyelibah dan golok bong kita kau berat lah. Mari duduk belakang Nabi, duduk senyap-senyap. Dengar Nabi buat apa. Nabi masa tu, galik baca Quran, dah setiap orang Madinah duduk belakang. Duduk galik baca Quran, baca Quran. Tiba-tiba orang Madinah tercengang. Orang Madinah cakap sama-sama mereka. Kalau bacaan lagu ni bukan bacaan orang gila. Orang gila tak baca lagu ni. Dengan makra' yang baik, kira'ah yang baik, sebutan yang baik. Kalau Muhammad tu gila, dia merapu cara lain. Pakaian pula bersih, baunya harum. Dia bukan orang gila. Lalu orang Madinah berani pergi dekat Nabi. Salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah tanya, wahai anak, siapa anak yang sebenar? Dipanggil Nabi anak sebab Nabi lebih muda daripada mereka. Siapa anak yang sebenar? Nabi kata, sayalah Rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah. Terkejut orang Madinah dengar. Orang yang tuduh gila tu tiba-tiba mengaku Rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah. Dalam ramai-ramai orang Madinah ni, ada seorang lelaki tu yang pernah belajar kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ni, ada cerita sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ramai di kalangan ahli kitab yang kenal Muhammad lebih daripada kenal anak-anak sendiri. Ada kisah sifat Nabi Muhammad. Dan kalau kita baca peribadi Nabi Muhammad, sifat tubuh badan lain pada orang lain. Nabi Muhammad rambutnya panjang, berjalannya laju, wajah bercahaya, dadanya bidang, dah banyak lagi. Lalu orang yang belajar Taurat tadi mulai bersoal jawab, nak mengesahkan Nabi sungguh ataupun Nabi palsu. Anak nama siapa? Nama saya Muhammad. Ayah nama siapa? Ayah saya nama Abdullah. Mak nama siapa? Mak Siti Aminah. Taki nama siapa? Taki Abdul Muttalib. Pastara nama siapa? Pastara nama Abu Talib. Asal pada mana, keturunan mana? Habis Nabi cerita belaka. Sapalah titik menitik satu-satu. Sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi cerita. Terkejut orang tu. Lalu orang tu kata, inilah dia Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh Allah dalam kitab Taurat yang pernah aku belajar. Nasib baik aku tak percaya dengan cerita surat khabar tadi. Aku mari sendiri. Temu dengan Muhammad, Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah. Lalu mereka mengucap dua kalimah syahadah, beriman kepada Allah dan Rasul. Lepas selesai mereka, Nabi cerita keadaan pengalaman duduk di Mekah. Orang nak bunuh, orang tak najis atas kepala, orang buat macam-macam.
sepamnangi orang agama dino. Dengung orang buat lagu tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah masih nak balik. Dipujuk Nabi pergi ke Madinah. Marilah ikut kami ke Madinah, wahai Rasulullah. Marilah. Kamu duduk Mekah agak buat macam-macam. Di Madinah biar kami jaga kamu. Kami sanggup menjadikan tubuh kami galang ganti kepada kamu kalau orang nak bunuh, wahai Rasulullah. Ini hebatnya orang Madinah. Nabi kata, pergi balik dulu. Tahun ni tak ada wahyu lagi daripada Allah. Orang Madinah ajak mari. Sahabat ajak pindah ke Madinah. Orang Madinah pun balik ke Nabi, tak ada wahyu lagi daripada Allah. Ada pendapat mengatakan bahawa orang Madinah yang masuk Islam hari ini, haji tahun depan, bawa ramai lagi orang Madinah mari temu Nabi masuk Islam. Dan ada pendapat mengatakan bahawa walaupun Nabi tak sampai lagi ke Madinah, Nabi hantar dah sahabat mengajar agama di Madinah. Sehingga ramai dah orang Madinah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tekanan di Mekah masih kuat. Ada satu riwayat. Satu hari Nabi pergi sembahyang di hadapan Kaabah. Sedang Nabi sembahyang, Abu Jahal datang dengan tentera. Bawa perut unta hak baru disembelih. Kita baru lepas korban. Tengok perut menatang hak baru sembelih. Penuh dengan darah, penuh dengan najis, penuh dengan kotoran. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dan sujud, dia ambil perut menatang ni lemur atas belakang Nabi. Penuh belakang Nabi ni dengan darah dan kotoran. Kamu dia main kompang supaya ganggu bacaan Quran hak Nabi baca masa sembahyang. Anak Nabi Fatimah meniti air mata. Dia basuh belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus angkat doa, berdoa kepada Allah. Antara doa Nabi, Allahumma alayka bi Quraisy. Allahumma alayka bi Abi Jahl ibn Hisham. Allahumma alayka bi Utbah ibn Rabi'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu tentang orang-orang Quraisy. Aku mengadu kepadamu tentang Abu Jahal bin Hisham. Aku mengadu kepadamu tentang Utbah ibn Rabi'ah. Nabi mengadu sebut nama seorang-seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang nama hak Nabi sebut semua sekali dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan-peperangan lepas daripada itu. Kemudian tak dah berapa lama, mari wahyu daripada Allah minta Nabi pergi ke Madinah. Nabi pun panggil sahabat. Nabi kata, satu masa dulu ada orang ajak pindah ke Madinah. Masa tu Allah Ta'ala tak izin lagi. Sekarang Allah Ta'ala minta kita hijrah ke Madinah. Sila. Sila berhijrah. Dan pergi ke Madinah ni bukan buat rombongan. Pergi berdasarkan kemampuan. Ada hok gi waktu malam, ada hok gi subuh hari, ada hok gi tengah hari, ada hok gi dini hari, supaya tak dikesan oleh orang-orang musyrikin. Nabi pesan kepada mereka, pergilah ke Madinah. Aku lambat sikit kerana aku nak selesaikan amanah orang yang banyak dengan aku. Nabi Muhammad ni, walaupun orang kafir tak berakhir dengan Nabi, beramanah cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka nak musafir jauh, anak kunci tinggal di rumah Rasulullah. Kalau ada harta banyak, minta Nabi turun tangan. Kalau mereka balah, ambil Nabi sebagai hakim. Kalau mereka buat perjanjian, Nabi Muhammad sebagai saksi. Orang tak berakhir ke Nabi, tapi beramanah cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa orang Mekah? Kau nak musafir, duk tinggal kunci di rumah Tan Sri Abu Jahal. Pasal apa? Dia tahu dah. Kalau tinggal kunci rumah Abu Jahal, balik esok separuh rumah tak ada. Nyebahang dia Abu Jahal. Pasal itulah masing-masing cari Nabi SAW. Ke Nabi Muhammad dianggap orang amanah. Al-Amin, orang yang jujur.
Nabi kata aku ni banyak lagi amanah orang nak susah hari ni. Mung pergi dulu. Masa pergi ke Madinah macam-macam keadaan. Hak paling berani sekali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni hak digelar Abul Asad bapak singa. Sayyidina Umar di istihar tu. Siapa nak tengok isteri jadi janda, anak jadi yatim, tunggu Umar di sebelah jalan. Umar akan hijrah ke Madinah. Orang kedabir macam Sayyidina Umar ni, tak ada siapa berani tahan. Di istihar kepada orang. Ada orang hak hadapi tekanan. Ada seorang nama sahabat Nabi. Nama dia Abu Salamah. Abu Salamah bincang anak bini nak pergi ke Madinah. Acu nak turun tangga. Mertua ditahan. Mertua dia kata, wahai Abu Salamah, kalau mu nak pergi Madinah, mu pergi seoranglah. Mu jangan bawa anak bini. Kerana Madinah tak menjamin apa-apa kepada mereka. Memanglah tok tua yang tak tahu kala ni, dirasa Madinah tak selamat. Lanu pula banyak sepanjang perjalanan di padang pasir. Kalau mu nak ikut Muhammad, mu pergi seorang. Anak aku dan cucu aku mu jangan bawa. Abu Salamah ambil keputusan pergi seorang diri. Nangis. Sehingga ada pendapat mengatakan bahawa setiap petang Abu Salamah nangis di Madinah, anak bini nangis di Mekah. Sapa buka mata, pisah keluarga kerana nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca secara tanah Melayu. Ada seorang pemimpin kita yang sangat hebat. Ada seorang pemimpin satu masa dulu, nama dia Profesor Zulkifli Muhammad. Dia ni orang hebat. Balik ceramah di Kelantan, nak balik ke Perak, mati kemalangan di Pahang. Sampai sekarang kisah tak selesai, dah puluh-puluh tahun. Bila mati Profesor Zulkifli Muhammad, orang Islam di tanah Melayu tak ada pemimpin yang berwibawa. Akhirnya nampak ada seorang yang duduk di Singapura. Nama dia Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Hak ni dianggap boleh dari pemimpin di tanah Melayu. Lalu dihantar rombongan. Pujuk Dr. Burhanuddin balik ke tanah Melayu memimpin orang Islam. Tiba-tiba isteri dia tak nak ikut Dr. Burhanuddin balik ke tanah Melayu. Dr. Burhanuddin pergi kata dua. Sama ada saya meninggalkan kamu ataupun kamu bersama saya balik ke tanah Melayu menegakkan Islam. Dia buat keputusan tinggal orang puang pun tak apa. Yang penting dia bersama kumpulan Islam untuk menegakkan Islam di tanah Melayu. Inilah juga yang berlaku kepada Abu Salamah. Anak bini dah nak ikut. Tak apa, kerana Allah dan Rasul tinggal anak bini. Ada seorang tu pula, nama dia Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi dibuka orang Mekah, orang Rom, orang Iran. Dia mari ke Mekah, dia berniaga, dia kaya, masuk Islam. Masa nak pergi ke Madinah, harta dia orang nak rapah. Orang kata, mu jadi kaya, kamilah yang beli barang. Tiba-tiba mu nak ikut Muhammad pada hari ini. Suhaib Ar-Rumi kata, kalau kekayaan aku menghalang aku ikut Allah dan Rasul, mu ambil belaka. Habis harta diambil oleh orang-orang musyrikin, dia pergi ke Madinah sehelai sepinggang. Daripada orang kaya hak layak bayar zakat, jadi orang miskin hak layak dapat zakat. Ini kerana Islam. Dan sampai di Madinah, dia pinjam duit orang Madinah, dia berniaga. Ada pendapat kata oleh kerana dia pakar berniaga, dia dah berapa tahun. Allah mengembalikan kekayaan dia berlipat kali ganda. Nak banding duit yang dirampas oleh musyrikin kerana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang nak pergi ke Madinah. Menghadapi cabaran yang banyak. Bila sahabat tu lepas belaka, siapa dah gelengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Dengar Nabi nak pergi ke Madinah, orang kafir tahu. Lalu dia buat mesyuarat tergempur. Mesyuarat tergempur dibuat di Darun Nadwah.
Darun Nadwa ni parlimen kepada orang-orang musyrikin. Dipanggil semua ketua-ketua kabilah nak bincang kalau Muhammad pergi ke Madinah, apa dikesan kepada orang Arab dan kesan kepada orang musyrikin. Lalu dibuat mesyuarat tergempur, ramalah dipanggil. Tiba-tiba dalam mesyuarat tu dihadiri oleh iblis yang menyerupai seorang lelaki tua yang pakai serban, yang pakai jubah, yang tak dikenali. Maka mesyuarat Abu Jahal Abu Lahab tanya kepada ramai, Muhammad nak pergi ke Madinah, macam mana kita nak buat sekarang? Kalau Muhammad berjaya ke Madinah, ke tempat lain, Islam akan tersebar. Nak buat lagu mana? Lalu bangun mula-mula sekali, nama dia Abul Aswad. Abul Aswad ni seri jahat macam Abu Jahal juga. Abul Aswad cadang, saya cadangkan Muhammad kita penjara supaya dia tak boleh nak sarah agama. Iblis bangkang. Iblis kata, aku tak setuju kita penjarakan Muhammad. Aku nak tanya daripada kamu, siapa dia berani tangkap Muhammad ketika Umar masih ada sekarang? Tak ada seorang yang berani tangkap Muhammad ketika Sayyidina Umar ada. Maka cadang Abul Aswad ditolak oleh mesyuarat. Bangun pula orang kedua, nama dia Abul Bakhtari. Abul Bakhtari pun seri jahat macam Abu Jahal juga. Abul Bakhtari kata, saya mencadangkan Muhammad dibuang daerah. Kalau kita buang daerah, amanlah kita. Pasal tak ada tempat kita. Iblis kata buang daerah, lagi aku tak setuju. Pasal apa? Kalau Muhammad dibuang daerah, dia akan saruh daerah lain pula. Siapa dia nak halang dia? Ramai pula orang daerah lain akan masuk Islam. Semua cadangan tak setuju belaka. Akhir sekali mari cadangan terakhir, Muhammad hendaklah dibunuh. Hak inilah yang disetujui oleh iblis, Muhammad dibunuh. Maka Allah menurunkan ayat, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Taala kata, wahai Muhammad, orang kafir merancang takat nak buang daerah, nak buat bunuh, nak buat macam-macam. Mereka merancang, Allah merancang. Dan perancangan daripada Allah mengatasi daripada perancangan. Hak inilah yang menyebabkan kita rasa semangat. Orang kafir nak jatuhkan Islam ni macam-macam. Tapi Allah Ta'ala kata, walaupun makhluk tu merancang, perancangan akulah yang terbaik. Kali ikutnya Islam tak boleh menang dengan perancangan musuh yang macam-macam strategi. Tetapi Allah lebih tahu akan segala-gala. Malam tu Nabi duduk di rumah, kemah pakaian dengan Sayyidina Ali nak berlepas ke Madinah. Tiba-tiba dihantar 12 orang pemuda kepung rumah Nabi. Nabi bangun tengah malam. Nabi kata, wahai Ali, mu tidur tempat aku. Nabi ambil segenggam pasir, baca ayat surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan depan mereka dinding, belakang mereka dinding, dihalang penglihatan mereka oleh Allah. Nabi tabuh ke udara. Lepas Nabi tabuh ke udara, orang yang kepung rumah Nabi habis dari celik mata belaka. Ada yang kata mengatuk, yang kata senung, macam-macam jenis, tak boleh buat apa. Nabi boleh keluar dengan selamat. Malah ulama kata ayat waja'alna min baini aydihim, hak surah Yasin ni, ada ayat pendinding hak sangat baik. Malah ada yang mencadangkan kepada kita, kalau kita musafir jauh, balik kampung ke tinggal rumah, apa salah ambil seringa pasir letak keliling rumah. Waja'alna min baini aydihim sad wa min khalfihim sad fa'arshaynahum fahum la yubsirun. InsyaAllah kalau orang nak khianat, dia tak nampak. Kalau dia boleh masuk sekalipun, dia tak temu jalan nak tubi. Allah telah jadikan satu kelebihan orang beramal dengan ayat Allah. Tapi dengan syarat, orang yang nak baca ayat ni, orang yakin sungguh dengan Islam ni. Yakin sungguh.
Kalau tak yakin, ambil pasir Pak Lori pun tak jadi apa. Tak depan rumah pasir kotor. Tak belakang rumah pasir aluh. Tak Pak Lori. Tapi tak yakin ke Islam. Lawan hudud, lawan syariah, lawan Nabi semayang pun tak. Hak ni dasar baca lah ayat Gajah Rima pun tak jadi apa. Hak jadi sungguh. Hak yakin kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi keluar dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan diuji oleh Allah. Ada orang pula kejar nak bunuh Nabi Surakah bin Malik. Ambil upah 100 ekor unta. 100 ekor unta. 100 ekor unta zaman Nabi tu ibarat 100 buah masjid zaman ini. Orang tawa nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan semua makhluk Allah tolong Nabi. Duduk di Gua Thur, ada cicak bunyi. Ha, mari labuh-labuh buat sangat supaya orang tak nampak Nabi duduk di Gua Thur. Ada orang kata biawak pasir dok sapu tapak kaki supaya orang tak boleh kesan Nabi pergi ke Madinah. Boleh ke budak kita sembelih dok buat ubat kuat? Saya duduk Mesir dulu dan juga makan 3-4 ekor. Orang kata ubat kuat, tak rok situ juga. Tak jadi apa, garat pun tak makan tok. Boleh ke budak Melayu kejar menatang tok tu. Buat balik terlepas di airport, berambak dengan pegawai pun. Ini nak cerita. Ada binatang. Hak tolong perjalanan Nabi. Wala yang surannallahumma yang surah. Innallaha ala kawiyun azim. Orang tolong agama Allah, Allah akan menolong mereka. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Akhir sekali siapa ke Madinah menegakkan negara Islam. Tidak mudah. Nak tegak negara Islam ni tidak mudah. Kita hari ni juang di Malaysia dekat 70 tahun dah. Sampai sekarang undang-undang Islam tak berdaulat lagi. Dan kita tak boleh putus asa. Kalau tak berjaya zaman kita, jaya zaman anak kita. Tak berjaya zaman anak kita, zaman cucu, zaman cicit kita. Yang penting, kita mesti terlibat dengan perjuangan. Inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Rekah kata kita, dan di Madinah banyak lagi perkara yang penting. Bak peperangan-peperangan hak berlaku lepas menang. Tak menang payah, lepas menang lagi payah. Tak menang ni payah dah. Dah menang payah lagi. Masa tak menang ni tak berlaku perang besar. Lepas menang, Nabi terlibat 27 peperangan. Bukan senang nak pertahankan kemenangan yang dikurniakan oleh Allah. Macam kita lah ni lah. Baru 2 tahun. Anak menang ni bukan senang 40 tahun. 2 tahun ni nak tahan kemenangan tidak senang. Orang tu kata begini, orang tu tuduh begini macam-macam. Serangan musuhnya macam-macam. Maka di sana perlu kepada istiqamah dan semangat yang kuat. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita. Ceramah Muslim PKPP ni tak lama. Sebab banyak sangat SOP yang paksa kita jaga. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.